Assalamualaikum, selamat malam guys. Okey, Wajah dah sampai dekat Kelang pukul 8 tadi. So ni Wajah dekat Delik, Wajah hantar ikan baung. Pasal besok nak buat konten guys, masak asam pedas, baung masak asam pedas. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa melintang, besok Wajah akan buat konten kat Delik ni. Pada korang nak merasa Wajah punya asam pedas, resepi Makcik Wajah Melaka style. Kau boleh datanglah malam esok kat Delik. Kau nak rasa kan? Jadi Tuan Grace dia memang bagi Tuan Harry lah baung guys. Okay, so kita nak sembang pasal grand opening kolam A, kolam C, Ulu Bendul Fish Valley hari ni lah 29 kan. Jadi sebelum tu aja nak ingatkan korang, hari ni dia buka kolam A, air masin dia, kolam C, air tawar dia. Dan besok guys, hari Ahad, 30 hari bulan, dia akan buka kolam air masin dia, kolam B. Okey, kolam B ni seperti korang sedia maklum, korang dah tengok dekat page dia semua, ada 1,000 ekor ikan kat dalam tu guys yang tengah kebulur. Okey, jadi suka Wajah nak nasihat korang, nombor satu, biasa kalau waktu opening ni ikan gasak-gasak makan, player dia takkan gari ikan dulu. Okey, dia takkan gari ikan, dia akan campak je kat belakang. Jadi guys, untuk mengelakkan supaya tidak berlaku kecurian ikan ataupun ikan tu ke sana, dia akan kena melompat pergi kat tu kan. Kita tak nak macam tak nak terjadi macam tu, sebab benda tu banyak berlaku, nanti orang akan bagi tahu kan, kes orang curi ikan dan sebagainya kan. Jadi korang terbaik kan, korang tak sempat gari, buat je nasihatkan korang, korang bawa je besok styrofoam warna putih tu, yang kau letak ais kan, dapat ikan kau campak dulu, tak payah gari, ikan tu pun lagi cantik, kena air batu kan, steady saja. Sebab itu yang selalu berlaku guys, sebab sibuk di pagi hari, satu-satu kolam yang belanja ataupun bau grand opening balik ke semua kan, biasa player dapat ikan dia takkan gari dulu, pasal nak kejarkan masa tu, sebab nak rebutkan ikan tu kan. Jadi dapat ikan dia akan campak saja ke belakang guys. Jadi untuk mengelakkan lah kecurian kan, buat macam tu lah. Korang ada satu bekas lah, tak kisahlah, sama ada polystyrene ke, yang air batu tu ke kan. Tu tak ada pun tak apa, kau ada bali pun tak apa, jadi ikan kau dapat masuk dalam tu, betul tak kan. Dan lagi satu, buat yang nak bagi korang tip, dekat situ permulaan, kalau yang terbaik korang pakai SP guys. Sebab apa kat situ, waktu tadi yang Wajah datang testing kan, Tuan Harry datang testing, baling putung rokok boleh sebat. Kau tengok tak, ini kan soft plastik, tak kisahlah kau nak pakai Morning Glory ke, kau nak pakai root beer ke, kau nak pakai gapi tu sebagainya kan, itu paling cepat. Sebab apa, kalau kau pakai SP, dia akan kena dekat bibir saja. Baling tarik, dia akan kena bibir, lagi kau make kerja cepat. Selepas bertenang baru kau pakai ikan umpan hidup guys. Udang hidup ke, kau nak pakai isi kembung ke kan. Kat situ lah, itu tips lah kalau nak pakai, nak guna, gunalah, kan. Tak nak guna pun tak apa. Okey, jadi kita sembang hari ni. Hari ni kolam A dia full house, full house. Dan kolam C dia, kolam air tawar dia pun hari ni 100 lebih orang. Okey, hari ni Wajah dengan Alfonso beraksi kat sana, dengan Alfonso senior pun beraksi dekat situ kan. Tapi nak buat macam mana guys kan, hari ni Alfonso dan anak-anak dia termasuklah Wajah tersandar kat sekolah 8 guys. Tersandar, tak boleh buat apalah kan, ini adat. Sebab apa, memang Wajah dengan Alfonso datang memang nak gasak rohulah kan. Tapi kau kena ingat, dekat sana kau akan jumpa
bukan biasa-biasa punya orang kan. Otai-otai, otai-otai daripada Negeri Sembilan, otai-otai daripada daripada Meru, Kelang dan sebagainya. Ha, kau senang yang kau nak kenal yang kaki gasak roh. Bila kau tengok bonjot dia. Kalau kau tengok bonjot dia menjela panjang kan. Ha, yang itu. Itu bukan biasa-biasa guys. Itu biasa-biasa kaki gasak roh. Tapi nak buat macam mana? Ini kali pertama Wakjah beraksi dekat kolam air tawar dia secara opening tau. Yang hari tu testing. Testing kita pun tak tahu lubuk kau campak mana. Boleh sambut. Baung sambut. Rohu sambut. Tapi bila di arena yang sebenarnya, baru kau tahu kat mana spot yang sebenar. Hari ni Wakjah salah masuk spot dengan Alfonso. Pergi masuk spot tempat baung. Patutlah diorang ramai yang pakai pelampung kan. Sebab diorang memang yang mana pencari baung dia akan cari baung kan. Sebab baung dekat pasar tani harga dia 1 kilo RM45. Jadi yang ramai cari makan yang nak jual baung kan, yang akan jual kat korang lah RM30, RM35. Ha, steam lagi murah lah pada kau beli kat pasar tani kan. Ha, jadi pencari baung ramai guys. Jadi Wakjah keras je lah dengan Alfonso. Bertahan je lah umpan rohu. Dia tak kutip. Dia nonek macam tu. Dia tak pergi-pergi kan. Ha, jadi rupanya Wakjah nak share dengan korang. Ini mengikut apa yang otai sana bagitahu Wakjah. Lubuk rohu adalah kalau kau masuk saja kolam kat sana kan. Yang di depan ini adalah lubuk rohu dan dia L ke sini. Dekat bumbung L. Tempat pembuangan air hidup dia. Ha, situ sempadan dia, dia L. Ha, ini lubuk rohu. Ha, sebab dekat belakang ni dia kawasan selut lah. Itu apa yang otai ni bagitahu Wakjah kan. Jadi dekat kawasan sana yang L tu dia berpasir. Ha, jadi situ lubuk rohu. Jadi Wakjah beraksi dia kan. Dekat sebelah apa ni kan. Itu pasal ada juga rohu-rohu yang sesat. Dia datang makan cacing tu. Dia bukan makan dedak. Yang player yang main untuk baung, rohu makan. Ha, cuma hari ni Wakjah nak bagi tahu, walaupun rohu ada satu tan kat dalam tu, dia tak habis guys. Sebab rohu dia belum buka mulut sepenuhnya. Ada 4 spot saja yang rohu tu kerap kutip. Kan? Ha, ada 4 spot kan. Nanti kau tengoklah video ni nanti kan. Jadi baru tahu. Ha, jadi insyaAllah lah, walaupun Wakjah bangau skala 8 dengan Alfonso, tapi hati tu nak repeat guys. Tak pernah menyerah kalah lah. Sebab apa? Ini nak lagi-lagi boleh nak menghasilkan konten. Sebab Wakjah zaman dulu Wakjah layan memang macam tu lah. Kan? Tak pernah putus asa. Mesti akan repeat balik. Kan? Kurang-kurang pun konten tu mesti berjaya lah. Kan? Nari kalau kau tengok bunyi Formula One, bunyi katak semua ada kat situ kan. Ini hari ni UBFV punya sembang lah guys kan. Jadi itu apa yang terjadi hari ni lah kan. Cuaca dua kali hujan dekat sana kan. Tadi habis apa, kalau dekat kolam air tawar dia 4 jam RM40, 6 jam RM50 guys. Okey lah, belauk kan. Jenama dia letak air tawar yang great ni lah. Baung korang pun tahu harga dia bukan murah kan. Jadi terbaik lah. Jadi pada korang, buat Wakjah main target, berkemungkinan lah rohu ni akan buka mulut sepenuhnya pada hari Isnin lah. Pada korang yang newbie, kalau kau nak tengok reaksi rohu tu bila kau masuk ke kolam, kau akan nampak buih halus-halus naik. Itu kalau kau jumpa benda macam tu, di situlah kau tagan dan di situlah akan menunjukkan rohu akan buka mulut sepenuhnya. Kalau dia berkocak-kocak main ke atas, itu dia belum nak makan sangat. Tapi bila dia dah buih, halus, dia dah tak main kocak ke atas, yang itu yang kau perlu. Take care lah benda tu kan. Umpan kau get ready lah. Sebab yang main rohu ni bukan biasa-biasa guys. Bukan biasa-biasa. Dan pada korang yang tak pernah, yang pemain air masin, yang tak pernah terjebak dalam dunia air tawar, terutama rohu, ataupun kau newbie baru nak berkecimpung, Wakjah nak nasihatkan lah. Lagi baik kau pergi layan patin gedabak-gedabak atau capraya atau tongsan. Yang itu kau layan tak apa guys. Dia masih ada peluang untuk jalan keluar. Tapi jangan rohu guys. Kalau kau kena rohu, dia susah nak jalan keluar. Itu je nasihat kat Wakjah kat korang lah kan. Rohu main penangan. Pada korang tak pernah layan, kau jangan layan. Hari ni Haji Rahim pun ada kat sana.
Kan? Dia main rembat pun dia masih bawa lagi tactical, macam dia rembat apa ni, macam dia rembat jenaha. Tapi dia dapat dua baung guys. Dia lagi bernasib baik daripada Wak Jas dengan Alfonso, apa pun tak ada. Okey, jadi sebelum kau nak tengok video hiburan ni, memang video informasi Wak Jas dah sampai kat korang. Besok kolam B dia akan beroperasi. Jadi Wak Jas nak bacakan, nak petikkan komen. Ni komen daripada UF Ulu Bendul juga. Yang hari tu Wak Jas pergi testing dengan Tuan Heri, dengan Kak Tun, dengan Mansur. Kan? Ada dua kat sini. Nampak ni. Wak Jas memang tunggu time dekat dia lah. Wak Jas nak bacakan komen. Okay? Kita tengok yang informasi pembukaan kolam tu dulu kan. Sebelum kita tengok Rowis Belangkas. Okay, kat situ kita tengok komen yang pertama. Datangnya daripada Boladin. Ikan melambung-lambung, orang berderet-deret. Parking pun tak ada kosong. Datang je jauh. Nah, ya Pak Jabir. Hari ni ada rela kan jaga tu. Parking dia luas. Dekat UFB. Apa? UBFV kan? Khairil Muhammad. Tak payah lepas lambung seko-seko. Ikan pening. Lambat makan. Cuba lepas macam kolam delik. Satu sangka berapa ratus ekor. Pandai-pandailah ikan tu nak pergi mana. Buti dah ada. Ya betul tuan. Tuan cakap betul kan. Memang betul kan. Tapi kadang-kadang kolam tu dia ada cara dia tersendiri. Sebab dia lepas ekor-ekor tu, sebab banyak orang kritik. Sebab manusia ni, sebab sebenarnya kau tak boleh nak puaskan hati dia orang ni kata. Kau tak boleh. Kalau ada 10 orang kau tak dapat puaskan ke 10-10-nya kan. Kan? Dapat 8 pun dah kira baik. Tapi orang tu banyak yang sebelum-sebelum komen, ya ke, betul ke, betul ke buang 100? Itu dia hati panas. Dia sanggup buang seko-seko, tunjuk. Kan? Macam tu juga. Macam tu juga kalau delik. Tu pasal delik kalau buang ikan, Wak Jas cakap korang buat slow-mo video, kau kira seko-seko. Kan? Itu pun ada kritikan juga. Ada kritikan juga. Ya ke dia buang 220 ekor ke? Betul ke kan? Jadi bila Wak Jas rakam, Wak Jas kau suruh korang slow-mo kan? Engkau edit kau slow-mo. Kau orang rajin kira kan? Engkau slow-mo kan? Sebab ada manusia yang jenis macam tu, kau tahu tak? Kalau macam tu kan, lagi baik kau pergi memancing lombong lagi baik. Longkang ke parit lagi baik lah kan? Jangan kau buang duit. Kau duit kau 100 kau pergi beli beras lagi baik yang kau pergi bagi bini kau simpan kan? Bagi dia beli emas besar-besar. Lebih baik kau jangan hobi pergi memancing kolam air berbayar, kau tahu tak? Betul tak guys kan? Itu je. Itulah yang terjadi dekat Ulu Bendul. Dia sanggup lepas siku-siku. Itu sebenarnya banyak kerja guys. Tapi dia nak puaskan hati. Wak Jas tengok pun pening. Seterusnya Muhammad Riza, selamat hari raya Wak. Hashtag you are the champion. Sama-sama tuan. Zulkifli Rosli, hadir support. Terima kasih tuan. Abi, assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Kalau temu ramah, memang Tuan Heri yang jadi pengacaranya. Memang terbaik. Dan Wak Jas sebagai cameraman jadi macam-macam ada kat TV. TV 2 tu. Muhammad Hazim, dah habis beraya kat kampung ke Wak? Dah habis sehari je. Air Prestige, wow, okey hadir. Itu hari ni lah kan. Okey, terusnya yang Wak Jas test rohu kan. Test rohu kat kolam tu lah kan. Kita tengok komen kat situ kan. Okey, komen yang pertama datangnya bersaat Samin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ikhlas dari kami sekeluarga buat Wak Jas dan family. Terima kasih tuan. Semoga sentiasa sihat sejahtera dan gembira selalu. J.O. School 9898. Engkau memang racun lah Wak. Kita sama Wak. Last main ikan air tawar 2008 juga. Lepas tu pindah kerja dari KL ke JB. Terus kena racun main ikan air masin. Terus lupa ikan air tawar. Sekali kena ikan air tawar, gigil Wak, gigil. Kenapalah video Wak ni lalu dekat wall YouTube aku. Aduh. Teringat zaman lawan dengan pacu rekod 2013. 27 kilo berjaya didaratkan. Pacu pun gila kat guys. Zulkifli Rosli, sesekali layanlah konten rohu pula Wak.
Macam best je tengok wak layan, hashtag menakutkan. Macam best je, lagi baik kau jangan terjebak. Ha, itu je pesan Wak Jas kan. Walaupun Wak Jas dah share dia punya resepi macam mana, lagi baik kau jangan terjebak guys. Biarlah orang yang dah ada dalam tu, biarlah dia. Seterusnya, Syah Rizky Channel. Waalaikumsalam. Hadir support Wak Jas keluarga, tim JZ Code TV, Tuan Mansur keluarga dan semua sahabat yang dia muliakan Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan rezekinya, dunia dan akhirat. Saya keluarga mendoakan. Kau tengok dia selalu mendoakan korang kan. Kau yang tengok channel ni dia mendoakan. Arif Salman. Wak, garam dengan gula tak payah masukkan sekali ke ke dalam minyak tu? Dia gelap. Ni bakar darah. Tak payah. Pohat Saat. Assalamualaikum Wak Jas. Waalaikumsalam. Minta halalkan resepi. Halal tuan. Memang saya dah share kan kat dalam tu kan. Sama-samalah. Besok kalau mati pun tak guna kan. Wak Jas bawa benda tu kan. Lagi baik Wak Jas share. Kurang-kurang akan mendatangkan manfaat kan. Muhammad Naim. Lepas ni kolam delik tukar air tawar pula eh. Hihihihi. Hashtag air tawar menyeramkan. Hashtag racun isteria. Hashtag rohu. Hashtag pacu. Hashtag minta maaf. Kau kat sini dah bagi komen. Tadi Wak Jas jumpa Tuan Harry ni berkata, kalau aku punya tanah kat sana, kali buat kolam air tawar pun bagus juga. Kau kat sini dah komen eh. Teringat zaman-zaman Sawan main rohu dulu. Last saya layan rohu masa sekolah darjah 3. Sekarang dah masuk 21 tahun dah. Oh. Muhammad Yusri. Assalamualaikum Wak Jas, Tuan Harry dan Mansur. Waalaikumsalam. Semoga dilimpahkan rezeki dilindungi ilahi dan majulah sukan pancing buat negara. Dan kami sekeluarga mendoakan semoga sihat selalu. Amin. Anwar JR. Happening. Faiz Amira. Waalaikumsalam Wak Jas. Semoga Wak Jas and the gang sihat dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih Wak Jas kongsi ilmu yang bermanfaat untuk kaki-kaki air tawar. Sama-sama tuan. Muhammad Hazim, mantap Wak mancing kolam air tawar. Ada ikan apa je dalam kolam tu Wak? Dulu ada talapia merah dengan bawang. Sekarang talapia merah tak ada, rohu ada, bawang ada. Sebab apa? Dia tak nak masuk talapia merah sebab talapia merah akan beranak pinak. Nanti dia akan kacau umpan korang, korang pula akan bising kan. Jadi dia tak akan masukkan talapia merah. Sabudin Abdul Karim, waalaikumsalam, mantap tuan. Li Alang, assalamualaikum Abang Jah, Abang Mansur, selamat hari raya. Waalaikumsalam. Sama-sama tuan. Muhammad Rizal, mantap lawa. Hashtag menakutkan. Memang menakutkan. Inai aku terduduk kat skala 20 guys. Apa nak buat? Adat. Itulah nama dia, adat. Adat kita layan kolam kan. Tapi Wak Jah tak pernah putuasa. Tadi Wak Jah cakap dengan Mansur. So bukan salah minyak kita, bukan salah umpan kita. Nombor satu, kalau kita congak, kita salah spot. So okay. Nombor dua, rohu dia belum nak buka mulut keseluruhan kan. Dan yang paling penting, memang tak ada rezeki kita. So insyaAllah lain hari kita cuba lagi. So Mansur pun steady, sama pendapat dengan Wak Jas. Tak ada masalah guys. Pasti akan repeat. Sepanjang balik dalam kereta tu bercerita dengan Mansur tentang mesti repeat kan. Repeat Kelang ke Ulu Bendul 1 jam. 1 jam paling kuat, paling lama pun kan kau buat 80 km. 1 jam setengah ha, sampai. Dekat je. Jauh lagi kalau Wak Jas daripada Kelang nak pergi Apro Tanjung Garang 1 jam 40 minit. Jadi korang tunggulah guys. Pasti Wak Jas akan repeat dengan Mansur. Okay. Jadi tanpa membuang masa, korang layanlah video ni. Layan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat hari raya dan selamat pagi guys. Okey. So hari ini adalah hari Sabtu bersamaan dengan 29 hari bulan 4 tahun 2023 guys. Okey. So di ketiga ini Wak Jas dah berada di sekitar kolam UBFV dekat Ulu Bendul guys. Kau tengok pemandangan dia yang cukup indah. Wak Jas tunjuk korang eh. Sekarang ni Wak Jas sampai pukul berapa ni? Pukul 8 sampai guys. Daripada Kelang pukul 6 pagi. Yeah. Okey, kita tengok pemandangan okey. Okey guys, inilah pemandangan pagi di Ulu Bendul, nampak? Awan dia cantik kan pemandangan dia.
Kat sini ada kolam keli. Oh, nampak pemandangan dia, guys. Okey. Ini sebahagian daripada player-player yang dah sampai. Ada rela jaga. Ini hari ditarget memang akan penuh tempat parking ni, guys. Sebab kolong tu namanya kolong. Oh, sebelah-sebelah aku tengok. Ya Allah, lapor penuh keli ya. Kita tengok. Inilah pemandangan dia, guys. Nampak cantik tak? Kenderaan depan ni dia highway. Bukan highway lah, jalan besar depan ni. Nampak pemandangan sekitar. Suasana cantik, guys. Matahari telah terbit dengan lawanya, memancarkan sinarnya ke seluruh kawasan sekitar kolam, guys. Okey. Dan kita mengharapkan kalau nak hujan pun, biarlah hujan pukul 2 kan. Ini antara yang play-play yang dah sampai. Nampak dekat sini, nampak. Pakcik Rena kita ada kat sini. Jaga parking. Jom kita tergegah depan. Oh. Ni. Awal bunyi hon. Selamat Raya. dah sampai. Nampak. Dah nak penuh. Kejap lagi lagi yang penuh. Nampak. Fighter-fighter. Nampak kan? Dah ada. Wah, ini fighter air masin, guys. Bukan biasa-biasa, nampak. Kita boleh tengok. Wah, ada beratur pun ada. Biasa yang dah beratur ni, dia akan layan air tawar lah. Sebab sana dah online booking kan. Dah buka kan. Jadi kita tengok ni. Antara orang-orang yang dah hadir di sekitar sini. Yes, cakap bang. Kita tengok. Nampak. Beratur banyak. Yes. Wah, dok ramai orang, guys. Ramai orang. Oh, terbaik. Haji tu buat apa? Haji tu. Haji kat depan tu. Dia nak hood jenahak ke? Alah, guys. Beratur air pagi. Ini semua nak masuk air tawar. Air masin dah penuh. Jom kita pergi. Kat sini. Haji. Wah, Haji pun main air tawar yang pening ni. Haji main air tawar yang pening ni. Pening tengok Haji main air tawar. Dia rembat kejap lagi, macam rembat. Macam rembat ni, sat lagi. Macam lagi, kejap lagi. Takut apa, Arif? Yang rembat yang macam rembat ruh, macam rembat ni. Jenaha. Tangga. Takut rembat macam tu. Macam kapu. Ini akan bermula pada pukul 10 nanti, guys. Dengan Fonso dah pergi sebelah sana. Jauh lah aku nak pergi kat sebelah sana sekejap lagi. Di awal kena panas sebelah sana, guys. Masa ajak duduk sebelah sana. Itu buat just testing kat sini. Tapi sini orang dah ambil tempat. Tak ada masalah, guys. Kolam kolam sini ni pun besar. Nampak. Tu dia. Orang testing. Orang pelampung. Nampak sekitar sini. Penuh. Kita tunggu saja pada pukul 10 nanti. Pada pukul 10. Waalaikumsalam, tuan. Nak pergi pusing satu kolam lah. Sampai raya, Mak Zamatin. Ada buah minyak lebih? Minyak makan? Ada. Ada sebotol lah nak. Sebab saya tinggal kat kedai. Saya cakap itu hari siapa nak ambil kan. Boleh datang kedai saya ambil. Okay, kita pusing guys sekitar sini. Nanti yang akan bertarung kolam air masin adalah dekat belakang kolam A dia. Kolam A. Dia ada buat penambahan lagi 100 ekor. Dekat kolam A dia. Oh, menakut kau nak otai, guys. Ini kita beraksi dengan otai kat sini. Selamat raya, otai. Maaf saya batin. Sihat eh? Alhamdulillah. Ya, saya tuan. Kita pusing. Okay guys. Ni pusing kat sini. Okay, sini bahagian tak ada berbumbung. Kejap lagi dia mesti penuh, guys. Nampak. Kolam A ni hanya pukul 9 suku baru dibenarkan masuk. Permulaan nanti adalah pukul 10. Nampak pemandangan tu yang mahal, guys. Pemandangan pagi tu, nampak. Nampak. Dekat sini aku duduk, Alfonso bawa. Buah longan betul. Dekat situ, dekat sini. Sini ada
tempat kantin kalau kau orang haus ke nak minum ke, kat sebelah sini ada. Jadi kau tak perlu takut nak kebulu ke apa kan, sini ada. Kita masuk ke sini. Nampak? Dia dah bawa, dah bawa aku duduk kat batu ni. Naya. Macam mana konten aku ni jadi naya ni lagi. Silau ni kejap lagi. Ha? Dah depa bawa mai. Okay, sekejap tengok. Setting tu. Guys, sekarang ni baru pukul 8.47 minit pagi. Lama lagi guys. Tapi sekarang kita tengok. Player air masin pun dia dah benarkan masuk kat kolam A dia. Tengok dia dah berada kat kolam tu. Kolam air tawar sekarang. Wajah tunjuk. Kita main setting masih sama hari tu guys. Tapi kita tengoklah moment ni. Ini dia. Dia Alfonso Junior. Dia Alfonso Junior. Dia Alfonso Senior. Ini dia Alfonso Algabochi. Nampak tengok apa dia bikin. Nampak? Berapa kilo dia bawa ni lagi. Kita nak pergi berperang. Peralatan kita mau lengkap. Oh, nampak bom dia. Kau tengok ada bom dia. Nampak? Oh. Ini bom kecepar pun. Nampak? Ni goti guys. Ini adalah satu lagi goti. Style macam ni pun boleh. Kau ada masa kau boleh buat. Tak ada masa tak boleh buat apalah kan. Sabar je lah kan. Cepat lu dekat jabit. Nampak spring dia nampak. Ni. Yang tak boleh tahan ada Haji. Haji Rahim tengok kau tengok lagi. Nanti wajah tunjuk kat korang eh. Haji Rahim. Hari duduk sebelah ni. Dah tersampuk dia guys. Tak boleh tahan. Kena bakar. Kan. Okay. Kalau itu hari sikit je wajah kan. Hari-hari. Macam biasa. Tetap yang sama wajah pakai. 929. Ini ada udang habis pancur semua kat sini. Siap-siap pelet sama semua dah ada minyak belangkas kan, masuk pun ada minyak belangkas. Kita tengok sekitar sini kan, manusia nampak player air tawar dia. Nampak kat situ naik, kita fokus air tawar guys, bukan air masin. Air masin dah selalu kan. Kita layan. Ni kejap lagi penuh sebagis ni. Tu kolam A dia. Ni kolam sebelah ni. Kolam sebelah ni besok buka. Besok buka B kan? Besok buka. Kolam B dia besok buka. Tak ada booking eh. Ni boleh online je eh. Yang itu dah testing memang loncak-loncak. Kebulu. Jadi kau boleh datang besok. Alright. Tanah liat dia dah ada. Okay, so inai video kita siapa sponsor tu? Video pada hari ini disponsor, ditaja sepenuhnya oleh Kolam Kampung Lake Fishing Park. Ada wajah pakai dia main baju edisi yang keempat. Ini Mansur pakai baju edisi yang kelima. Terima kasih banyak Tuan Harry. Dia sponsor perjalanan, makan, minum, penginapan semua. Segala-galalah. Semua ditaja. Semua sepenuhnya, full. Sepenuhnya. Buat, nak kena tahu tu. Buat konten dekat orang kan, tapi ditaja oleh kolam lain. Apa pun kan korang ucap ribuan terima kasih daripada Tuan Harry. InsyaAllah pasal apa korang mana tanya wajah jelajah-jelajah kolam. Memang wajah nak pergi tapi belum keadaan. Keadaan tu belum mengizinkan lagi guys. Sponsor ada untuk wajah jelajah kan. Tapi cuma belum ada timing lah. Okay. Kita cari sarapan dulu lah. Kita tengok belum. Wajah nak tunjuk kau setting-setting dia. Ini road apa pakai. Kita tengok daripada sini dulu. So kita minta Mansur lah test kan. Okay. Ini pancang wajah. Pancang wajah. Wajah memang suka main macam ni. Meriam. Okay, so kita nak tengok. So kita nak tengok. Ini hari kita pakai apa so ni. Ini barang-barang kita, lama ni. Tak dia nak jumpa lagi. Daiwa AB wak. AB 1350. 1350. Kita pakai dengan ni okay, dia. Okey, road. Road Fenwick. Fenwick berapa LB tu? So? Eagle GT. LB tak pasti lah. Tak apa. Zaman-zaman kita yalah, ni betul lah. Ini dah purba-purba wak. Okey, dia punya main line. Tangsi line, tangsi. Berapa LB tu? Ini 15 LB ni. Okey, nanti. Okey, mungkin dia orang nak dengar. Mungkin dia orang nak dengar sikit. Mesin ni katak ke apa? Ni bukan katak wak. Dia ala-ala katak tapi ala-ala katak. Okey, bagi kalau, sound sikit boleh. Kalau katak dia ada box dia biasanya kan. Ni tak ada. Wah, sebelah sana dia dia tunjuk dia ni lah. So dia menjual lah. Kita beli so. Beli ya. Okey lah ya. Okay. Nampak.
Oh, tu dia. Okey, cukup dua lah kan, marah pula orang. Ah, itulah, belum makan lagi dah bunyi kan. Ah, okey. Ini saja testing nak kelegaan. Kita tengok kan. Ah, ini kita tiga rod masuk guys. Tiga rod masuk. Ah, yang sebelah sini machine gun. Machine gun. Yang ini Alfonso senior akan beraksi. Ah, rod dia mesti kau kenal. Sawadikap. Sawadikap kap kum kap. Nah, itu. Ah, ini tak ada bunyi kan, lonceng pun tak ada. Okey. Standard, standard. Ah, okey, sekarang kita tengok satu lagi. Kita tengok satu lagi Alfonso akan pakai ni ah. Kau nampak ni. Dia memang muncung. Kau nak lihat dia kat sini. Dia pun pakai machine gun juga. Okey, kita tengok so. Machine dia. Mesin kita review tadi. Mesti kau orang kenal punya dengan mesin-mesin ni. Ni Cardina C4 guys, Abu Qasiyah. Limited edition tau ni. Barang rare. Ada lagi ke jual? Ada, tapi harga melantun lah. Okey. Mainline? Mainline dia 15 lb juga. 15 lb guys, tansi guys, tansi. Road pun sama juga, Eagle GT. Eagle GT. Fenwick, yeah. Fenwick. Fenwick Berapa kaki tu? 6 kaki. 6 kaki. Okey. 5 kaki 3. Okey. Jadi kita nak test dia punya gegendang dia. Ada gegendang ke? Kan tengok standard je pak. Itulah pasal. Ah, pak sana jual lah so. Ada jual eh? Sana jual. Kita cubalah tengok ya. Kita beli. Boleh cuba ya. Kita beli. Oh, ni katak nampak. Ini jenis katak purun. Oh, nampak nampak kat sana nampak pandu mai. Semua dia menjual guys sebelah sana guys. Dia bunyi, dia bisu ke dia bunyi kita tak. Okey, tak apa, kita tunggu. Ini pertarungan guys. Ah, ini bukan testing. Jadi umpan yang ada sekitar sini pun bukan biasa-biasa guys. Kita hanya nak tunggu siren dia saja berbunyi. Mainai tawar beginilah. Tawar beginilah guys. Dan dia punya pembakaran tu lain macam kan. Kalau misi spinning kau buat lonceng dia bunyi. Mesin engine, mesin yang satu lagi yang jenis yang kotak box dia punya gear belakang. Kau boleh buat dia bunyi katak lah atau Formula One lah kan. Ini yang dah lama zaman yang Wajah tinggal kan. Lepas tu yang paling penting umpan kau mau power. Bila umpan kau power kau boleh challenge guys. Kan? Umpan kalau tak power yang masalah kan. Jadi Wajah dah share kan semua. Harap dia mendatangkan manfaat lah untuk korang kan. Wajah nak simpan pun tak guna. Besok kalau dah mati pun bukan boleh buat apa pun. Baik share kan. Jadi korang lah yang suka. Cuma kolam air tawar ni guys, pada korang terutamanya player baru ataupun player air masin yang nak merasai kolam air tawar ni kan, Wajah sarankan korang jangan cuba-cuba main rohu. Biarlah kau main mekong ke capraya ke gedabak-gedabak, itu tak apa, tak ada masalah guys. Jangan kau cuba main bermain dengan rohu. Sebab dia main gila dia susah kan nak berhenti rohu. Rohu. Ingat pesan Wajah. Kau nak main tongsan pun tak apa. Yang besar-besar. Pergilah layan. Kan? Capraya 40 kilo ke Mekong 40 kilo. Kau pergi layan. Tapi kau jangan layan rohu guys. Sebab bila terjebak, jalan keluar susah guys. Ini rohu mi penangan. Kan? Itu sajalah Wajah nak pesan kat korang. Kan? Sementara nak tunggu benda ni on. Okay? Ada masa lagi lebih kurang dalam 1 jam. So Wajah nak bawa korang ronda dekat kolam A dia guys. Tengok air masin ni. Jom let's go. Ini kolam A dia yang hari ni akan dibuka lah. Ni full house guys. Jom nak melalui booking online. Di sekitar sini penuh player guys. Nampak? Sampai belakang penuh. Ni semua meriam. Kalau kau tengok air tawar dia main single kan. Tu nampak. Masing-masing dah ambil tempat. Masing-masing. Pukul 10 baru start guys. Tuan manager dekat situ. Kita dapat sepatah dua kata daripada tuan manager. Let's go. Ini tempat dia. Kau nak beli udang dia kat sini. Kolam A. Kau tengok kolam C sebelah sana. Itu air tawar. Banyak main single tu pak. Wajah je main. Main meriam. Okey. Kita tengok kat sini. Kita cek tuan manager. Tuan manager. Tuan manager kata saya tengah sibuk. Nampak?
Tapi nanti Wajah tak fokus kat sini tau. Wajah cuma tunjukkan korang pemandangan pagi dia lah. Wajah lebih fokus pada air tawar nanti. Kita dapat sepatah dua kata daripada tuan manager kejap. Okay guys. Ini dia tuan manager dia. Kita minta sepatah dua kata. Untuk hari ni main opening ni. Untuk opening hari ni, kita doakan semoga dipermudahkan dan ikan bagi kita sama insyaAllah. Kedua-dua lah. Air tawang air masin lah. Untuk kolam A dan kolam C. Ini yang menakutkan. Kolam B, buka bila? Kolam B besok. Standby besok. Tak ada online? Tak ada online. Walk in terus. Itu kebulu. Ikan paling kebulu kat situ lah kolam B tu. 1,000 ekor Dengar ada penambahan ikan tuan Tambah hari tambah. 100 Sepatutnya 400 dah jadi 500. Tambah lagi Itu pun sebab semua yang booking online penuh. Atas apa orang cakap? Support daripada pemancing. So kita belanja lagi 100 ekor untuk menghargai dia orang. Menghargai pemancing kan. Makna alhamdulillah yang masuk ni ada tambahan. Pasal tai wak jalan dia tengok dekat FB live kan. Ada tambahan pula lagi kan. Itu yang menakutkan tu kan. So total untuk opening kolam A hari ni 500 ekor. Okey, jadi untuk pagi ni dah penuh. Yang nak datang boleh datang petang. Sesi kedua start pukul 5 petang. Dia boleh walk in lah. Walk in terus, tak payah booking dah. Pukul 5 Pukul 5 petang. Pukul 5 guys kan. Okey, cantik. Yang nak main kolam C boleh walk in terus. Kolam C dia tak payah booking. Dia walk in terus Duduk sebelah awak. Ini yang paling motin Okey, ada apa lagi sepatah dua kata akhir kata apa semua? Akhir kata tak ada apa, selamat hari raya. Okey, akhir kata terima kasih semua pada semua pemancing yang hadir dan support kita daripada dulu sampai sekarang. Semoga dipermudahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan murah rezeki semua insya-Allah. Amin. Okey. Alright. Zoom ni lah. Nampak geng-geng dah ada kat belakang. Otak-otak semua ada. Otak-otak semua ada. First time datang lah. Ini melakukan. Betul. Ini semua-semua tarik kerapu ni guys. Okey, jom. Wajah tinggalkan di arena air masin. Wajah nak fokus kepada air tawar. Okey, jom. Let's go. Okey guys, dah ready. Ready. Kiri kanan pukul bau guys. Kita tunggu dia sujud sekejap lagi. Sebelah sana tempat buat jas layan hari tu kan. Sebelah sana baung penuh kat sana mak. Kat sana kau tengok baung penuh mak. Hujung mana tempat buat jas ni. Sebelah sana ada side lagi mak. Hujung dia mak. Baung kutip dulu mak. Lampung mak, bau mak. Banyak bau naik. Abang ni mi ada side. Bau. Ada side. Sebelah mana tu? Kiri mana? Okey, depan. Abang ni dah ada guys. Tengok abang ni. Naik bau mak, bau. Itu dia bau. Bau Sungai Pahang. Bau Sungai Pahang. Yes. Ada side. Beriah guys. Pakcik tu ada strike. Pakcik tu buat. Wak Jamin dia dah oning-oning guys. Wak Jamin dia dah oning-oning lah. Belut aku dia dah oning-oning. Tak tahu kena ke tak kena guys. Sebab dia dah oning-oning. Kita tunggu dia sujud saja. Bau naik dulu guys. Abang dia kena dulu mak. Abang dia nak naik layan dulu. Dia nak layan dulu. Guys.
Bau guys, bau kutip dulu, bau kutip dulu. Ah, Wajam eh, alamak dia dah kendur. Tapi dia tak tarik, dia tak shoot. Dia tak shoot guys. Dia tak shoot, shoot lah. Alamak dia dah honing, Wajam eh, dia dah honing guys. Dia dah honing. Aduh. Kau rimbat lah, tunduk, kasih tunduk. Ui. Haji ada ke Haji pakai pelanak ke? Haji ada side. Haji, jenahak ke? Ui, pandai lah dia cari bahong. Ui, dasar. Belanak kan, umpan? Haji pakai belanak lah. Ui, belanak madu. Tak nak madu. Oh, tu. Oh, Formula 1 dah bunyi, Formula 1 dah bunyi, guys. The frog. Formula 1 dah bunyi sebelah sana. Haji Rahim main bau, Haji Rahim. Oh, nampak sebelah sana. Oi. Oh. Oi, abang ni sekali lagi bau, bau kutip dia punya. Sekali lagi. Lepas bang. Aduh, hai. Aku bini oneng-oneng saya tak pergi. Ha? Lambat sikit. So, dia oneng-oneng so. Dia oneng-oneng. Tak boleh tahan. Dia oneng-oneng. Sabar guys, sabar. Nak tidur-tidur. Okay. Alfonso Junior. Alamak, tertinggal pula dedak kat belakang masuk kat silit. Aduh. Daya Pak David. Aduh. Ah, sabar, sabar, sabar. Buat lagi, buat baru, buat baru. Dia memang bau naik dulu kan. Wah, tu. Oh, Formula 1 depan tu. Bau rohu tu. Tu bau rohu guys, belakang depan. Wah, Jamil kot. Dia tunduk tali tu. Aloh, dia tak shoot guys. Dia tengah cucuk garpu. Dia tengah cucuk garpu guys. Apa yang berlaku? Dia tengah cucuk garpu. Abang tu ada strike. Abang tu ada strike. Ada strike. Fuh, masuk ke ceper. Kecetek lah. Oh. Busy guys, busy. Busy pagi ni. Banyak kerja ni, banyak kerja. Baung kutip dulu. Oh, baung. Baung kutip dulu guys. Baung cantik-cantik guys. Baung cantik-cantik. Ah, oh, itu dia. Lonceng dah bunyi, lonceng. Akak tu. Don't you know me bau lu bau bagi lagi guys, bagi lagi. Lubuk baung lagi tu duduk. Itu duduk lubuk baung lah. Ji, aduh Ji, kenapa kena skype Haji? Haji kuda-kuda tak pasang. Pasanglah kuda-kuda. Pasang kuda-kuda Ji.
Sabar, sabar. Jauh lambat sikit. Bau dia, bau. Dia oni oni, dia oni oni tu, oni oni tu. Bau guys. Tengok. Mak pakai pelampung. Cek bau. Akak tu mak. Seri mak punya lonceng mak. Ni bau naik. Bau. 916 guys. Akak tu tengah layan nampak. Itu dia. Aksi yang mendebarkan guys. Tactical pelampung guys. Ada tag. Dapat duit. Ada tag bawa pergi. Bawa pergi. Dapat duit. Tag ada duit. Jangan lupa. Jangan lupa claim. Tag ada duit. Akak tu mak layan mak. Lonceng guys. Akhirnya baung 916. Sabar. Kejap lagi guys, kejap lagi dia sujud. Dia sat kan. Baung. Haji, kuda-kuda tak pasang tu pasal lah, tak kena je. Aduh. Dia lebih kurang lah. Teknik je, tak apa-apa betul je. Biasa tarik jenaha. Kena scam. Sabar. Makan lagi, tenggelam lagi guys. Nampak pakai hati ayam guys. Mak sebelah tu pun strike. Itu dia. Nampak? Nampak? Sebelah ni guys. Nampak? Baung kutip dulu. Baung kutip dulu guys. Sebelah sana pun tadi banyak strike. Mula-mula. Baung banyak. Baung naik dulu guys. Kemudian belum sampai lagi. Sangkut badan. Penuh guys. Sekitar sini panas cuaca pagi ni. Nampak tactical pelampung guys. Memang cek bau tu. Sebelah hujung mana mak? Ada strike. Baung naik dulu guys. Pakai pelampung. Kalau nak main, pakai hati ayam sini boleh guys. Sini boleh pakai hati ayam. Haji, pasang kuda dulu. Kuda-kuda pasang. Bagi dia tenggelam sampai ke buntut. Kena skamer tak? Pakai hati pun kena skamer. Aduh. Ji, tukar cacing Ji. Dia dah kemam pantu di depan. Bukannya pakai belanda. Sabarlah. Bersabarlah, wahai jiwa. Aduh. Baung kutip dulu buat masa sekarang ni. Sabar je lah. Abang ni kena. Dia amat tu. Baung. Tiga banyak pelampung lah tu mak. Baung. Ada strike lagi. Baung mendahului sekarang guys. Baung kutip dulu. Dia mak. Baung. Tu dia baung. Baung. Dah naik 916 guys. Masak tempoyak. Masak sampedas. Champion lah. Sabar guys. Sabar. Tengah tengoklah timbul balik. Dia main-mainkan. Kena lagi guys, baung. Itu dia baung guys. Taktikal kau nak mancing baung pakai pelampung guys. Bawa umpan hati ataupun cacing. Ni baung. Baung nampak. Baung. Nampak. Hujung sana. Nampak 916. Sana. Rohu dah start makan sebelah sana lah. Orang mila uban lah. Rohu dah mula kat sebelah sana. Sabar guys. Bagi baung naik dulu. Nampak. Bagi baung naik dulu nampak. Formula 1 dah bunyi nampak. Tu dia. Rohu baru naik. Sabar. Itu pandai dia mancing nampak. Ujung saya baju hijau pun ada baung. Arsarif.
Ada? Belum. Luhu belum sampai. Belum sampai. Bung ni kat depan eh. Kat depan je bau, bau. Oh, nampak. Oh. Bau mendahului guys. Sabar, sabar. Luhu belum. Kena clearkan bau dulu. Bau luhu sampai. Oi. Eh, luhu. Luhu dia start. Luhu. Luhu. Luhu makan cacing lah. Luhu makan cacing. Wah, menjerit lagi sebelah sana. Oh, luhu dah start guys. Luhu dah start. Sebelah sana pun dah start luhu. Abang ni main bau, pakai cacing. Luhu makan cacing lah. Haa, tu dia luhu. Haa, Ji. Kuda-kuda, Ji. Kena game juga kah? Sabarlah. Oh, depan ni. Depan tu dia. Luhu, luhu. Makan kat depan. Buah dia start lah, guys. Luhu, start makan. Baung dah bertenang sekejap. Oh, dah masuk lah. Oh, dah masuk tali PIBG. Oh, sebelah sana pun. Ada strike ke baju merah? Kawasan, kawasan Baung. Kawasan Baung. Kita tengok abang ni. Oh, dah sana dah naik. Belum lagi. Penimbab. Eh, oh, Rohu dah masuk sini, guys. Oh, Alhamdulillah lah. Rohu dah masuk, guys. Dah masuk Rohu ikut merah sana. Oh, dah makan. Oh, Rohu dah. Okey. Dia dah bagi laluan kepada Rohu. Baung dah bagi laluan kat Rohu ni. Cantik ada can ni. Eh, mana ada bunyi? Kat belakang. Oh, belum lagi. Belum. Belum lagi. Belum lagi. Kita masih menunggu, guys. Sekali salah masuk pot lah, guys. Masuk pot baung lah. Kena sabarlah. Tunggu habis baung kan. Baru Rohu masuk sini. Rupanya Rohu belah depan lah, guys. Abang tu tadi. Abang ni orang lama sini. Dia bagi tahu kan. Sekitar depan tu tu L. Bawa kat, bawa dekat apik tu. Yang pakai mesin katak tu kan. Sekitar situ L, guys. Ya, itu pot Rohu punya. Aduh, buat jangan Alfonso salah masuk lah. Sabar dia. Sabar, guys. Strike, guys. Strike by strike tu lah. Baung, baung, mbak. Baung. Baung. Baung belum habis lagi lah, guys. Baung tu lah. Pakai pelampung, guys. Itu dia. Tengok. Dah. Kiri kanan, side by side. Otai ni belum naik lagi. Itu dia. Tangguh, man. Membantu, guys. Untuk menyelamat keadaan. Itu dia. Mana? Belum lagi. Belum berjaya lagi. Itu dia. Akhirnya. Eh, Rohu lah. Rohu, guys. Tak pakai pelampung, nampak? Rohu macam-macam style ada, guys. Rohu buat hal dia bakar cacing sebelah ni. Bakar darah. Sabar je lah. Start, guys, kat sebelah dia. Kat sebelah Haji. Ya. Bau lagi bau. Nampak? Bau ni sekarang makan tengah. Sekarang ni cuaca hujan, guys. Cuaca hujan. Hujan. Nak ni kalau kau duduk sebelah sana, kau jadi macam dia orang. Kena get ready, payung. Makcik yang baju, yang tudung ni hijau tu champion, guys. Dia bau dah lebih daripada 10 ekor. Dia strut je. Dan hujan, nampak? Hujung. Bau naik. Baung lagi. Abang yang tu bersekut putih tu bonek baung. Hujan, guys. Kalau korang duduk sana, memang kena bawa payung. Macam dia orang tu. Dia buat payung dengan hujan. Dia ada side. Otai ada side, guys. Habis duduk je, nampak? Oh, steady. Baung-baung. Wajar tu salah duduk lah. Duduk baung lah, guys. Lepas tu setting baung pula tak ada bawah. Pakai perambut pelampung macam tu lah. Ada start. Semua pakai pelampung, guys. Nak cek baung memang kena pakai pelampung. Umpan hati ayam atau cacing. Itu je. Baung, bawa masakan pedas sedap. Start je. Rohu sesat lah tadi. Rohu tersesat. Nampak, guys, dia orang kata pakai pelampung. Ini nak cari bau.
Oh, pakcik ni banyak bawa bawang lah, sebab bawang nak mengekor tu. Sekejap, pakcik ni boleh buat bawang. Dia main bawang lah. Dia main bawang. Hujan nak buat macam mana? Sabar je lah. Kena apa unsur benda tengah duduk termenung, mak. Unsur pun dah pakai boom top cacing, mak. Preparation tak berlengkap, guys. Lain kali kena buat cacing. Sekurang-sekurang kalau kau duduk tempat bawang ni, adalah point kau boleh ni. Rambut ni tak bawa, nak buat pelampung. Sabar je lah. Strike bawang, guys. Tengok dua player. Tengok, bawang tu rohu. Ada rohu sesak kat kan makan cacing keluar sini. Tengok ni. Tengok. Apa tu? Oh, tengok. Kita tengok. Oh, hujan-hujan, guys. Tak ada tukang payung lagi. Oh, tengok. Kita tengok. Itu dia. Yang boleh cek ke mana tu? Oh, kocak. Oh, rohu. Rohu termakan cacing lah, guys. Nampak rohu. Aduh, guys. Hujan, guys. Abang ni ada bau-bau. Hujan. Kat belakang kolam air masin. Kesat dalam hujan ni. Woi, gembira nampak. Lanak madu jadi ke? Mana angkat sikit. Woi, dapat dia bau. Haji pandailah dia bawa cacing lah. Cacing madu dia pakai. Dia IDG buat tu. Hujan semakin lebat, guys. Semakin lebat. Tak nampak. Tapi momen dia cantik lah. Dekat bukit sana kan. Auto spot dah berbunyi sebelah sana. Rohu lah, rohu. Tu dia rohu lah. Hujan dah berhenti. Hujan dah berhenti. Abang ni baru dapat roh. Baru dapat ni lah. Bawang mak. Baru dapat kena bawang. Bawang dia buang lagi 50 ekor. Dah keluar. Meninggalkan gelanggang, guys. Abang ni dah balik mak. Meninggalkan gelanggang dengan hasil masing-masing. Hari pun macam nak hujan balik. Ramai meninggalkan gelanggang. Sana tak ada tempat berteduh. Hujan memang sakit. Balik ya, guys. Oh, tengok dia punya hasil bawang. Bawang ni. Bawang, guys. Puas hati. Ramai nak balik, guys. Sebelum hujan turun. Komega belum lagi. Okay, guys, dah berakhir dah 6 jam kita dekat kolam Ulu Bendul Fishing Park. Kolam sea dia, guys, kolam sea dia. Hari ni alamak, apa nak buat kan? Duduk pun tak tepat lah kan. Banyak lagi kena belajar kalau main kat kolam sini. Tapi Wajaz boleh sharing kat korang sebab apa tadi Wajaz dalam pemerhatian Wajaz, 2-3 tempat saja rohu baru kutip. Dia belum lagi nak heavy makan, guys. Dia ada makan tapi dia belum pukul keliling kolam tu. Tapi yang Wajah duduk tadi pun bukan tempat pot rohu, bukan kat bawah pokok hari tu kan. Rupanya dia tempat dekat tempat air keluar tu, dia L yang kat depan tuan. Dia L tu. Kat situ punya. Sebab otai-otai tadi Wajah, yelah kita ramah lah kan, kita kena bertanya pasal kita first time bila main grand opening macam ni kan, kita tak tahu spot kan.
Jadi dia kata kat sini bukan wak. Patut wak tengok kat tempat kawasan wak je dia main pelampung. Rupanya dia memang cari baung dulu kan, baung. Ha, jadi awak mempertahankan rohu kat situ. Harun, rohu yang masuk dekat kawasan wak je pun makan cacing. Jadi korang ada lagi video hiburan daripada Air Tawar guys. Tapi kita dapat sepatah dua kata dulu daripada Alfonso guys. Kita cari Alfonso, jom. Kita dah berkurangan. Ha, itu kereta Myvi tu pintu terbuka. Alfonso tak ada dalam, mana dia pergi ya? Nak ini Pak Jabin. Weh, ini dia. Alamak, Alfonso kat sini lah. Apa dia buat kat sini? Bakar darah. Tengok macam kecewa je. Ha. Dia buat apa? Buat apa tu so? Bagi ya Allah. Umpanya bagi makan keli lah. Wak. Ha, bagi makan keli eh? Tak laku. Oh, keli eh. Apa yang terjadi so sebenarnya? Itulah wak. Kita congak punya congak eh. Hmm. Kali salah spot lah wak. Salah spot. Yalah, first time. First time tak pun so. Kita tak tahu. Itu hari sesi kita testing. Yalah, merata kan. Tak ada masalah. Rupanya ni memang ada spot. Itulah. Tapi nak buat macam mana. Tapi average memang makan lah. Dia makan. Cuma dia belum heavy lagi. Belum heavy. Dia belum heavy. Belum dia baru makan 3-4 tempat je. Lagi satu kemungkinan besar pun umpan awak tak cukup power. Ada Cina tu. Dia gasak-gasak. Yalah. Tapi dia duduk memang pot rohu so. Betul. Dia memang duduk pot rohu. Jadi macam ni lah jadinya. Akhirnya kau nampak. Bagi makan ikan keli lah umpan ni nampak. Nampak. Kat sini ada ikan keli. Siap kolong lagi. Tapi orang nak kena ingat tau. Waripit mesti waripit. Kita tak pernah putus asa seorang. Tak adanya. Sebab kita kali pertama bertandang. Kali pertama bertandang kan. Kali pertama bertandang belum faham lagi keadaan sport. Itulah tu. Tapi repeat waktu tak akan repeat. Wailek je kau tunggu je. Kita dah tahu mana sport rohu sebenarnya kan. Oh lama kau tengok rancak tu. Ini lagi syok lah mancing kat dalam ni. Confirm makan. Mak baling makan, baling makan kan. Betul. Tengok tu. Tanya. Tak apa. Kau relax je. Mesti kita nak repeat je. Sebab kita punya dia ada onik-onik tau. Dia ada onik-onik. Onik kan. Dia tak mau tak pergi. Tapi dia tak mau pergi. Apa masalah pun. Yelah pasal kita duduk kawasan bau. Mungkin bau kacau dia ke apa kan. Lagipun dia belum sepenuhnya buka mulut. Betul. Belum sepenuhnya. Tak apa guys, gua hilang ni adat mancing. Kita repeat balik. Kita mesin dah cantik dah. Formula 1 punya mesin. Tapi tak berbunyi. Bunyi gua dah. waktu review je lah pemula. Review champion. Sabar je lah. Kali masuk gelanggang tak sandar. Tapi overall ada makan. No problem, kita akan repeat balik. Kau tunggu. Spot je. Spot nanti kita cari tunjuk Cina. Kita cari hantam on. Kata jauh. Alright, cantik. Okay. Terima kasih semua. Jadi kita pun sekarang nak gerak guys. Baru lepas hujan 2-3 kali hujan. Suasana pun cantik. Persekitaran dia cukup cantik. Okey. Itu saja guys. Sedikit video hiburan daripada Kolam Ulu Bendor. Dan sedikit informasi Mak Jan nak sampaikan. Terutamanya pada korang yang main Air Tawar dekat Ulu Bendor ni. Kalau nak main rohu, kau jangan lupa bawa sekali setting untuk baung. Sebab kalau memang baung banyak, baung yang akan kutip dulu, dia yang akan makan dulu kan. Dia akan kutip dulu guys. Tadi wak je tak ada apa pun kan, jadi susah lah kan. Tapi tak apa, itu kali pertama. Apa pun nanti kita akan repeat balik, okay? Ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seekor tu nasib. Kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak dia, okay? So ingat dua patah perkataan cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Akhirnya you are the champion. Mari mancing, kaki pancing, ya.
pasti jadi Gen Z ikut TV. Ini kolam bangsawan, bukan untuk ratawan. Kalau ikan tak makan, sama-sama sampai sawan. Tanah kampung sarin, udanglah ku beli. Harga mahal nak mati, demi satu mobil. Mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu, dua, tiga, waktu untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa, untuk kita semua. Bangau ku bawa berdarah, dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silam, untuk anda semua. Champion. Champion.